Assalamualaikum teman, jumpa lagi di channel kami di PLB. Kami masih berada di kapal yang 13 papan kemarin. Sebenarnya sudah finishing nih, tinggal nunggu mesin pendorong aja lagi. Mudah-mudahan minggu-minggu ini sudah berada di galangan mesin tersebut. Gimana kelanjutannya? Ayo kita saksikan sama-sama. Kapal ini haluan kurang lebih menyerupai kapal pinisi ya, pinisi. Terus depan kamarnya kapal ini seperti kamar kapal kargo ya, kamar kapal kargo yang dari kayu. Terus bagian belakang ini seperti kapal nelayan penampung ikan. Jadi boleh dibilang tiga kombinasi lah ini kapal. Ya beginilah hasil akhir finishing dari bentuk kapal tersebut yang kami buat di Kalimantan Selatan ya, tepatnya di Kabupaten Kota Baru, Kecamatan Pulau Laut Barat di Desa Tapian Balai. Kerja kapal ini itu untuk penampungan ikan pressure ya, bukan untuk pressure ikan, terus untuk penampungan ikan yang sudah di pressure. Dia ada 6 lubang atau 6 tutup lubang, cuman ya los di dalamnya. Mungkin kapan-kapan kita review juga bagian dalam. Jadi dia menggunakan 6 lubang karena supaya enak lah, barang yang satunya merek ini A di sini, yang merek B di lubang yang lain, jadi mereka nggak susah-susah milah-milih untuk cari barang yang sudah dimasukkan ke dalam ruangan palgah kapal tersebut. Ini samping kerokan yang besar ini bos ya, di les sama adik saya kuning nih. Mungkin cocok aja lah. Ini tinggal plafon di belakang yang belum di pelitur nih, karena les sudut plafon juga belum terpasang soalnya. Thank you.
yang 4 pintu yang kamar atas bawah ini, ini belum dikasih pintu juga, mungkin pintunya cuma bergeser aja nanti. Nah, pintu yang ini tuh yang sementara dibikin yang di luar tadi. Ini sementara nunggu papan bos ya, kalau papan udah datang ini nanti yang diselesaikan. Oke, nanti aja lah kita ke review bagian dapurnya. Nah, udah dicat semua sih di dalam. Aduh. Pandangan ke atas juga pakai plafon bos. Pandangan dari belakang nih untuk di dalam kamar. Jadi yang dibikinkan pintu yang ini tadi. Tutup bang, tutup. Amin. Kita lihatkan di YouTube aja bos ya, pembangunan kapal yang ini. Salam sama saudara-saudara yang ada di Papua sana ya, semoga selalu diberi kesehatan. Akhir dari kami di PLB, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.